Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel. Apa? Ojek silahkan. Mau beli, nggak apa-apa. Sini dong. Kadiyo. Ambilin itu dong. Nanti tak ambil sendiri. Yaudah, dah. Kadiyo. Mama ini masuk. Jadi kita tuh. Enggak. Bentar dulu. Aku pindah kamera dulu ya. Ya. Kamera belakang. Soalnya ini kamera depan, guys. Kurang jelas. Oke. Hidungnya kenapa sih? Ini jerawatan. Oke. Coba. Entar. Bentar. Nah, ini udah kamera ini. Tunggu, siapa ngosek-ngosek tuh? Ndul. Ayo, siapa? Ayo. Ndul. Ya tadi ini. Mana itu ojeknya orang ke sini? Kita parani aja masuk di sini. Masuk di sini. Bentar dulu. Aku mau nanya sama Boy itu. Oh, parani yuk. Sini, Boy. Aku tuh kemarin ngonten. Yeah. Kamu di sana kan, kamu bawa motor. Itu aja. Kan aku nanya, mau kemana Boy? Ke Solo. Nah itu maksudnya apa? Kan banyak banget itu yang sempat rame ya. Lebih cocoknya bercerita sambil makan bakso ya. Lebih baik seperti itu mas. Iya. Oke, nanti kita jawab. Kalian pokoknya jangan di ini ya, cepet-cepetin ya. Nanti jangan di skip bang. Nah, pokoknya nanti ada jawaban. Oh, itu memang FYP banget Boy. Kayak di situ ya. Oh, mau kemana? Kita Solo. Kan nanti aku jelasin. Nah, biar dijelasin sama Boy. Tapi kita sambil kalian, makan ini. Kalian gini guys, kalian jangan jangan skip. Kalian berani dengar jawaban dari Boy. Jelasnya berani. Berani dengan apa? Kamu berani jelasin? Berani? Lagi-lagi. Okay. Lagi. Ya udah kita samperin. Tadi aku ngambil uang dulu. Ngambil uang dulu, guys. Sambil makan. Mau cilok ya? Bukan bakso, cilok. Cilok. Mau cilok kan Mas ya? Enggak lah, ntar makannya duluan ya. Oke. Enggak mau Mas ya? Mas Yoyo enggak mau cilok guys, katanya. Yuk kita samperin. Oh mau sini tuh. Mana? Di sini aja. Jadi yang sini yang lebar ke sini. Oke, sini. Sini, Bay, info. Nanti jawabannya nanti pas kita udah ini ya dapat cilok ya. Ku tahu cintamu lebih besar dari. Hei, udah habis. Sana ora? Habis. Ana piro Mas aku kaya paling Mas. Wah. Negara iki. Wah, ya udahlah, bareng-bareng aja. Iya, jero ana Mas jero. Orang biar dia aku yang madain. Ya, aku yang madain. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Kita dapat 1 2 3 4 5. Jadiin satu aja. Udah. Jadiin satu. Ya udah jadiin satu aja. Berapa ini, Mas? Sekalian beli ini komprengnya. 200.000, 1.000, 2.000. 3.000. 5.000. 6.000. Pas 10 ribu nih. Yang di dalam ada enggak? Jero nano Mas? Farming. Oh itu. Wah, itu. Jambalnya cu, kerok cu. Bancalnya itu. Wah, ini harus pakai mangkok ini. Jangan. Ini berapa Mas kalau ini? Emang kamu doyan? Jangan-jangan itu buat ini. Buat kaldu. Enggak ada sunduk. Mana Mas? Aduh. Mau beli ininya dong. Oh iya ya. Hei Mas. Nah, kita sambil makan sambil nunggu. Iya. Mas, kau mau beli? Mas enggak tahu. Bayar dulu Mas, yo. Nih. Sat. Amit. Mau itu mau? 10.000. Eh. Ojo, oh, beneran ada bensin ya, Mas Kebon. Cek gede ndi? Kopi. Aduh. Sok gitu loh. Jangan. Banyak-banyak. Dikit aja ada dua, wis. Cabe mahal. Tol ini sudah Dul. Sudah. Ambil sudah sendiri-sendiri ya. Kadia. Mas, Bali. Ya, wes larisan. Oke. Okay. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyunduk ojek dulu, dimakan terus baru cerita. Pokoknya jangan disekip. Satu ojek satu cerita. Ye. Ayo. Ambil. Dul. Ambil apa tahu? Pedes ya? Enak. Enggak ada tuan sate apa-apa gitu enggak ada ya?
ini kayak waktu kita ritual berdarah. Saya pernah pakai makan siang pakai ini. Iya, wo. Pas ritual berdarah. Iya, tapi baksonya yang besar. Salaman itu ya. Nah. Tul, satu tul. Eh, lah. Sudah sana kamu. Sudah. Sudah pergi sana. Sudah. Nungguin dia. Bentar, guys. Bentar, guys. Kita makan dulu. Habis makan, kita minum, mandi, makan lagi, baru cerita gitu. Bentar guys, sabar. Ini jawaban ini sangat-sangat ditunggu. Rondol kemarin enggak masuk sih, jadi enggak tahu. Tanyaannya apa tuh gue tadi? Lupa ya gue. Apa tuh? Udah habis ya? Nah, dihabisin. Kenapa ini oh, kampret tuh? Sini. Buang naik sampah pada tempatnya, oke. Okay. Wah, eh, tawuran, wah, eh. Oke, jawaban langsung di ini sama narasumber, oke. Okay. Silakan. Jadi pertanyaan dulu. Itu kan kemarin Mas Adun nanya mau kemana boy, kamu jawabnya ke Solo. Yang tanya aku. Iya. Kayaknya iya. Mau kemana boy? Mau ke Solo. Nah, itu jawabannya. Ngapain? Mau marahin ini dulu. Nah oh, itu lho, terus itu kamu nyebut senja-senja itu lho, kan ada toh? Lupa. Nyenja, maksudnya itu nyenja. Oh, nyenja. Kalau di Kulon Desa itu kita nyenja. Oke, gitu jadi jawaban itu yang lebih tepat itu adalah Mas Boy yang bisa menjawab. Jadi gini, sebelum-sebelumnya itu kan, aku kan kadang, ini sebagai contoh aja lah, contoh ucapan bagaimana aku bisa mengeluarkan kata-kata Solo. Jadinya gini. Aku kadang sering edit ya. Kadang ada maut nih, mau datang tiba-tiba tanya, masuk kemana? Ke Solo. Tapi pakai bahasa Jawa, jadinya mau nanti, masuk nanti boy nang Solo. Nah, itu jawaban kayak bercanda. Kadang kita kan nanti dul Jakarta, nanti dul Bandung, nanti itu. Kadang nggak cuma ke Solo aja yang masuk, kadang kemana? Kadang ditanya gini, Mas Adu biasa ini masuk ke sana ya? Aku lagi edit nih. Nih mau nanti boy. Ning Bandung kan kadang itu tuh kayak apa ya? Nangsa. Nangsa. Gitu guys. Itu cuman kata yang refleks. Candaan gitu. Bercandaan yang refleks. Yang ada di pikiran gue itu muncul setelah apa ada pertanyaan yang refleks. Mau kemana ke Solo? Gitu mungkin itu pertanyaan refleks dan juga jawaban yang refleks. Nah, gitu. Bukan ke Solo terus mau ngapain? Udah kita tuh kadang bercandanya. Dul, nih mau kemana? Nih dalam kantong. Nah, itu guys, itu FGP banget itu di. Oh iya, biasanya kata-kata yang paling mudah jawaban itu Solo sama di Jonggol. Itu biasanya. Kalau Solo tuh karena soalnya singkat cuma 4 kata doang ya. Heeh, oh, kemana Solo? Solo belum tidur. Nah, Solo kemana? Solo mana? Ke Jonggol. Nah, gitu. Sebenarnya kan itu cuma kata-kata refleksi. Pasti kalian semua juga ngalamin. Udah kejawab guys. Wah, ya, kemarin juga yang... Tadi ya, udah tak jawab pas aku live TikTok juga udah tak jawab sih. Tapi ini dari kamu sendiri jawabannya kayak gitu. Terus senja itu maksudnya kita aku sering nyenja di Kulon Desa. Kopi sulis itu. Jadi sulis. Gini, di Kulon Desa itu pas layang banyak layang-layang, itu di tanggul. Nah, itu ada yang ini jualan kopi senja. Memang berbagai namanya kalau kopi senja. Ya udah makanya kita namain kalau ke Kulon Desa sambil ngopi sambil nyenja lihat senja gitu ya. Maksudnya seperti itu gitu guys, jadi kalian jangan salah paham. Itu ada yang OVT sampai Mas Boy udah punya pacar di Solo. Banyak banget gitu. Itu namanya ya, senja. Terserah kalian mau menyimpulkan seperti apa. Yang jelas tuh Mas ini tuh masih jomblo guys. Terserah kalian mau menyimpulkan apa gitu loh. Nah, kalian mau nganggap aku apalah, terserah kalian, itu hak kalian semua. Nah, gitu loh. Bukan layar guys. Nah, tuh. Tujuan kita adalah yang pertama nguri-uri kebudayaan, yang kedua sambil menghibur kalian gitu. Betul. Kalian mau mendukung ya alhamdulillah atau enggak ya udah. Gitu ya, aja, tapi alangkah baiknya ya mendukung. Mendukung. Gitu. Stop. Tuh. Jadi udah terjawab kan? Yang panjang satu tuh ada yang panjang satu tuh. Tapi aku mau tanya ke Mas Joko nih. Mas Joko. Satu dulu, pedes itu. Waduh, ayo. Hei, mau kemana? Peri. Ricky.
Mas Joko, aku mau tanya. Apa. Udah clear ya itu ya, Mas Joko? Udah clear, udah terjawab ya. Clear ya. Clear. Sekarang aku mau tanya ke Mas Joko. Mas Joko, jawab dengan sejujurnya. Apa? Ya. Jawab dengan sejujurnya. Iya. Itu sebenarnya Mas Joko itu kodamnya apa toh? Ya. Pas waktu main di Mas Joko kok ada banyak kejadian? Aku tuh juga nggak tahu itu. Yang pertama itu kan kejadiannya. Kenapa mas? Setiap main tuh pasti ada. Tahu tuh. Ada kejanggalan itu apa sebenarnya tuh? Dua kali ada kejanggalan semua ya? Iya. Apa harus 3 kali 4 kali? Hah? Oh, jangan. Berarti kalau mau pergi jauh kamu ada kejanggalan. Nah itu dulu ya. Tapi sekarang udah enggak. Udah enggak, udah dilepas ya. Udah dilepas aku, kodam aku sekarang tuh udah ini dibakar sama YS kan? Udah enggak pakai kodam. Kodam udah dibakar sama YS. Serius. Itu kodamnya udah dibakar. Aku lele. Kodam ini mau apa mau? Cita-cita pakai pe. Aku enggak ada cita-cita dari dulu emang. Orang hidup enggak punya cita-cita. Wah, aku punya cita-cita. Tapi sudah terjawab dengan Dino Kuning. Apa itu? Dino Kuning. Iya. Baju Dino. Bukan Dino Kuning. Apa itu? Mancing. Yang tahu tak apa, yang tahu pasti tahu. Oh, ya udah. Ya. Aku penasaran. Kalian tuh udah pernah ini kan melakukan hal terkonyol belum sih dari dulu? Mas Adu pernah. Yang lucu. Terkonyol apalah pokoknya yang enggak yang di luar nurul. Apa ya? Contoh seperti apa, Mas Jok? Contoh hal. Iya. Contoh apa? Ini hal konyolmu apa, Mas Jok? Oh, aku pernah ngebasin nganu motor. Siap. Motornya Mas Joko. Itu gak konyol, itu jahil. Aku tuh pernah. Kalian percaya apa ya? Aku tuh pernah ngitung marka dari Salaman sampai Kalangan. Itu konyol ya, Mas Joko. Marka? Nah, iya, yang garis-garis tengah itu. Oh. Garis hilang iya. Oh, aku pernah. Itu ada. Aku juga pernah. 700 berapa itu? Pernah aku. Itu saking gabutnya. Aku juga pernah. Nah. Sama enggak pusing, Imang? Hah? Enggak pusing. Ya kan pakai motor pelan-pelan. Tapi dulu gitu. Waktu kecil. Enggak, aku kemarin. Itu konyol. Kalau aku dulu kecil pernah Mas Jok ngitung-ngitung. Saking gabutnya tuh aku tak hitung gitu. 3, 4. Nanti kalau yang di yang panjang itu hitung 1. Ah, itu kadang sampai itu hitungannya berapa ya, sampai berapa ya? Lupa. Mungkin kamu sampai itu sampai kerasa udah lupa hitungannya tadi berapa ya, tadi berapa. Ya kan 10 langsung 1 lagi langsung 20 gitu. Wow. Kan ketemu. Kalian belum pernah ya? Besok lah asik pokoknya kalau gitu. Tapi jangan ke tengah-tengah, soalnya mesti diklaksonin. Kemarin aku diklaksoni ya. Ya kamu memang tiap hari harus diklaksonin. Yo. Itu. Kalau Mas Adu apa? Jadi kalau Mas Adu apa? Hal konyol aku tuh sebenarnya banyak, tapi itu konyol terus itu. Tiap hari mesti ada konyol. Ayo, jangan jahil tapi konyol. Apa ya? Pengalaman konyol kamu. Pengalaman konyol itu yang sengaja dilakukan tapi itu padahal hal bodoh gitu. Oh, sengaja dilakukan tapi hal bodoh. Oh, pernah. Apa? Aku pernah itu kalau mau nyebrang jalan, itu aku ngemek ratane dulu. Yeah. Nah, kalau di Salaman kan masih banyak andong. Nah, itu pasti ada telepon apa? Jalan. Nah, pasti aku demek dulu. Kenapa ya demek? Enggak penasaran. Penasaran. Terus kalau aku di Salaman, di Salaman nyebrang pasti aku demek ratan dulu. Ratan itu jalannya. Itu. Telek. Nah, terus aku ngemek telak jalan dulu yang udah kering. Oke, gokil. Masuk ke retret. Ini berarti ini belum pernah nih. Nemo udah pernah tapi apa ya? Apa? Aku ada. Itu kejadiannya ya belum ada 1 tahun. Apa? Kan aku lagi mancing bawal. Terus pakai umpan aci. Aci tepung aci itu loh, tepung aci terus dikasih esen, dikasih pelet. Aku kan gabut kan? Ngapain? Esennya dimakan? Tak cobain, enggak. Itu kan aci, tepung aci itu kan kenyil-kenyil itu tau Mas Jok. Terus tak kasih pelet kecil, terus tak coba. Rasanya. Tapi rasanya gimana tuh? Kalau acinya itu rasanya kayak silap. Cuman bau, tapi rasanya kayak agak hambar. Terus kalau peletnya itu kayak gimana rasanya tuh? tengek itu loh kalau pelet terus dicampur nggak tahu itu peletnya udah basi atau gimana tapi rasanya tengek. Kalau acinya emang hambar. Baunya tuh harum tapi bahannya harum hambar. Esen itu terus rasanya tuh hambar. Itu konyol yakin untung pancinya yang nggak dimakan ya. Biskas aku udah pernah coba. Itu ya jangan diceritain kalau biskas ih. Apa begini habis itu lah itu kok. Nemo apa mau? Nemo mungkin pernah, ya. Tapi lupa. Pernah aku pernah. Apa? Minum minyak telon. Minyak telon. Iya. Itu enggak konyol.
tapi konyol juga itu nih. Itu ada penyakit minumnya itu. Emang iya. Oh, buat ngelancarin telan. Saya pun nyobain ya. Tapi pedes. Tapi temanku pernah loh beli sabun. Yang rasa jeruk digigit loh dimakan. Dia tuh penasaran. Iya, saking penasarannya. Sabun yang rasa jeruk kan ada, sabun mandi ke tangan yang rasa jeruk itu kan ada. Dia irum cium-cium terus digigit. Coba dikunyah-kunyah serius cuman sabun. Temenku minum bensin. Wah, jadi gini Mas Adu. Kan ada kalau zaman dulu itu kan ada yang namanya sumber geni itu loh. Yang anjir, gitu kan. Tapi pakai bensin. Gitu kan. Nah, pakai bensin lah. Pakai bensin enggak balik. Kalau balik aku pernah balik gini. Nah, temanku tuh mau nyembur, terus ada yang ngagetin kelek gitu. Tapi enggak ini, enggak sempat kesembur. Enggak. Soalnya kalau kesembur langsung masuk semua. Langsung masuk kayak naga yo. Gini ya. Temanku langsung dibalik-balik gini suruh ngeluarin. Udah mau hujan. Nah, kalau boy. Aku ada tapi lupa. Ya diingat-ingat dulu kalau boy. Apa ya? Kalau dulu pernah bikin ini. Pernah bikin Indomie goreng sama kopi jadi satu. Nah, itu tuh kan, kopi kan bubuk itu kan. Itu tuh malah bumbunya tak masukin ke ini. Ke bubuk sari ini. Aduh, tinggal makan kok rasa kopi. Iya, kopi. Lupa. Kopi. Saringi rasa kopi aku sudah pernah cobain, guys. Oke lah, guys. Saringi rasa kopi. Udah mas pertanyaan kali. Udah dijawab sama Mas Boy sendiri dan itu jawaban yang tepat. Ya, jadi kalian tepat. Jangan dikit-dikit overthinking, nggak baik lah, guys. Yaudah, cukup sekian video dari Joko Presto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan jangan lupa bagi. Oke. Dadah.